Devi Susanti, 48 tahun, seorang ibu rumah tangga, warga Dusun Cik Mahmud, Desa Aluawe, Kecamatan Muara II, Kota Loksmawe, ibu dari 4 orang anak yang menyandang status janda. Menerima bantuan bedah rumah tidak layak huni dari TNI Korem 011 Lilawangsa, Senin 28 Desember 2020. Sejak ditinggal suami meninggal dunia setahun yang lalu, Evi Susanti harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keempat anaknya yang masih membutuhkan perhatian. Tidak memiliki kemampuan khusus, Evi mengaku hanya bisa bekerja sebagai tukang cuci. Bahkan penghasilan setiap bulannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Namun dirinya harus tabah dalam menjalani kehidupan. Hanya tabah menghadapi cobaan, Evi dengan tawakal terus berusaha berjuang keras demi anak-anaknya. Dan tak lupa ia selalu berdoa, memohon ridho Ilahi. Dirinya mengaku, saya tidak menduga dan membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kami bersama anak-anak. Sambil terseduh meneteskan air mata yang tak terbendung, Evi pun mengungkapkan rasa sedih bercampur bahagia. Ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam setelah tidak memiliki harta dan penghasilan untuk memperbaiki rumahnya yang tidak layak huni, kini ia mendapatkan bantuan perbaikan rumah hingga rumahnya menjadi layak huni dan sudah bisa untuk ditempati bersama keempat anak-anaknya. Selain itu, terima kasih yang tak terhingga dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ungkapkan, alhamdulillah melalui Pak Danrem Sumirating Baskoro yang telah memperbaiki dan membangun rumah kami sehingga saya bersama anak-anak dapat berteduh dengan nyaman. Begitu pula anak kedua saya, Riki Kusnaldi, sangat berkeinginan untuk menjadi seorang TNI. Selama ini saya hidup sama anak-anak, ya berkat bantuan keluarga juga, ya, sama masyarakat. Apa yang bisa kita perbuat, ya, ya kayak mana lah, karena kita ini sekarang ini, saya karena kuat nih, karena anak-anak. Saya sendirilah dibantu sama anak, ya saya hidupnya ya, kerja di laundry. Ya sebulannya kalau kita pikir-pikir sebenarnya ya nggak cukup, tapi ya berkat Allah semua itu ya insya Allah cukup lah, hanya sebulan 500 ribu lah. Saya nggak ada kebayang om selama ini saya nggak pernah, cuman saya sambil sholat ya saya minta sama Allah mudahkan rezeki, limpahkan rahmat yang sesuai sama saya. Nah itu aja om. Ya sebenarnya Pak Danrem pun ngasih rumah ini, ya saya bersyukur, alhamdulillah nggak bisa saya kan, maksudnya nggak bisa saya belum dikasih di situ. Selama ini ya mungkin Allah yang tahu saya kayak mana selama ini om. Ya saya besarkan anak-anak dari keikhlasan hati lah om. Nggak mungkin saya nyuri, nggak mungkin, yang penting anak-anak saya bisa sekolah, ngaji, jalan yang benar aja. Untuk tentara ya, saya enggak, ya anaknya minta dari dulu gitu ya, saya cuma mendukung, mendorong. Benak saya memang anak saya sampai mana dia mau sekolah, saya turutin. Biarpun kita makan pakai garam, yang penting anak saya, gimana saya harus berhasil om. Jangan orang tua udah susah, jangan anak lagi susah. Meninggal om, enggak ada sakit om, tiba-tiba siap mandi. Langsung badan kedinginan, ya
Meninggalnya pun di pangkuan saya juga, Om. Nggak sempat bawa ke rumah sakit. Kami pun baru siap kecelakaan. Baru setengah bulan kami kecelakaan, belum sembuh. Bapak pergi. Jadi tulang belakang saya ini masih retak juga. Cuman karena demi anak-anak, saya harus kuat, Om. Harus berdiri saya. Nggak mungkin saya. Karena masih ditinggal ayah, ini kan masih kecil-kecil dalam keadaan sekolah semua. Ini pun baru siap sembuh sakit dari rumah sakit. Ya, saya minta terima kasih banyak sama Pak Danrem. Mudah-mudahan dilimpahkan rezeki semualah bagi yang sudah membantu kami dari Allah. Ya, mudah-mudahan dilimpahkan rezekinya, kesehatannya, ya segala-galanya lah. Diketahui Komandan Korem dan Rem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Sumirati Baskoro pada Senin 28 Desember 2020 pagi menyerahkan bantuan hasil program bedah rumah tidak layak huni RTLH kepada warga kurang mampu, warga Dusun Cik Mahmud, Desa Aluawe, Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe. Dan Rem Baskoro menuturkan bahwa bantuan program rehab RTLH merupakan bantuan sosial kemanusiaan kepada kaum duafa, warga kurang mampu yang membutuhkan. Begitu pula bertepatan saat ini memperingati hari ulang tahun ke-64 Kodam Iskandar Muda. Penyerahan bantuan rumah dan Rem Baskoro didampingi Kasrem 011 Lilawangsa Letkol Cezadi M. Ridoha, para kasih Korem 011 Lilawangsa dan Pos Ramil bersama Sekcam, Babin Kamtibmas, Tuhaput serta masyarakat Desa Aluawe yang hadir. Alhamdulillah, rumah Ibu Evi sudah terbangun dan sudah layak digunakan bersama anak-anaknya. Riki Kusnaldi, 18 tahun, putra kedua dari Ibu Evi Susanti yang berkeinginan menjadi seorang prajurit TNI.